kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom dan selamat Paskah bagi kita, Bapak dan Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Paskah yang kedua, satu perayaan penting dalam tradisi kita orang-orang Kristen yang setiap tahun mendapat satu sambutan penting dalam kehidupan kita. Sebab Paskah adalah salah satu peristiwa pembebasan yang mentransformasi kita, manusia berdosa, manusia yang semestinya mendapatkan hukuman Tuhan, mendapatkan hukuman maut, namun Kristus yang begitu mengasihi kita, menyambut kita dengan penuh kasih dan anugerah-Nya, dan membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Paskah adalah sebuah peristiwa yang telah berjalan sejak perjanjian lama, ketika orang-orang Israel dibebaskan pasah melalui laut Teberau yang dibelah sehingga mereka dapat berjalan melintasi maut dan melintasi mara bahaya karena tuntunan kasih Tuhan, dan mereka boleh diluputkan dari ancaman tentara Mesir. Mereka melewatinya dengan kekuatan Tuhan yang menghantar mereka melewati laut yang telah terbelah itu. Demikian juga dalam tradisi perjanjian baru, Paskah dirayakan sebagai sebuah peristiwa penting ketika Yesus mengalahkan kuasa maut, ketika Yesus bangkit mengalahkan kematian, dan memberikan sebuah pesan penting kepada kita ketika para wanita sebagai saksi pertama menyaksikan sendiri melihat kubur telah kosong, melihat kuasa Tuhan telah dinampakkan mengubah segala hal, memberikan satu harapan yang baru bagi setiap orang-orang Kristen. Karena itu melalui perayaan Paskah di tahun ini, marilah kita yang meskipun masih didera oleh pandemi COVID yang begitu mengancam, mari kita tetap menyambut Dia yang telah bangkit dan mengizinkan Tuhan yang selalu bekerja dalam hidup kita, yang selalu menyertai dan memimpin kita sehingga kita dapat berjalan dengan penuh pengharapan. Kita berjalan dalam arah-arahkan pembebasan yang Tuhan lakukan dari sekarang, esok, hingga akhir zaman. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Dan salam Paskah untuk kita. Mari bangkit selalu dari kehidupanmu, bangkit dari keterpurukanmu, bangkit dari kebencian menjadi kasih, bangkit dari rasa putus asa menjadi sebuah semangat yang baru. Keluarga-keluarga, mari bergandengan tangan membangun semangat baru, karena Kristus telah bangkit, Kristus telah hadir di tengah-tengah kehidupan kita kini dan di sini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Paskah tahun pembebasan yang telah membawa hidup kami dilepaskan dari kuasa maut. Biarlah dengan kebangkitan Yesus, hidup kami disemangati, hidup kami dimampukan untuk terus bertransformasi ke arah yang baru, sehingga kami mampu mengatasi segala hal dalam hidup kami, terutama kesulitan, keraguan, ketakutan, kesangsian. Biarlah kami berjalan dengan Kristus yang telah bangkit itu. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kasih dan kebaikan-Mu kami sambut dengan ketaatan, kami sambut dengan kesungguhan. Dalam Kristus Yesus kami menyampaikan doa ini. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.